العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلو والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة قال حس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافي هنيا وهاب يا غني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak Amma ba'du assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini Dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sehinggalah perkataan dia Wala raiba anna jami'a zalika kana bita'limil ahkamil hakimin Wa biwahyi rabbil alami fa innahu subhanahu huwa allazi khatta lahu tariqad da'wah Wa bayyana lahu asalibaha wa awdaha lahu manahijaha liyasira 'alaiha kama qala subhanahu wa ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin Jadi sekarang kita dok kecek mengenai cerita-cerita ataupun bukti-bukti yang menunjukkan Nabi adalah sepintar-pintar manusia seluah-luah ilmu. Maka katanya pengarang, maka Rasulullah nak berdepan dengan satu kaum, satu bangsa jahiliah yang mana kita royak, kerajaan Parsi dengan Rum pun tak teliu kepada kerajaan Tanah Arab ni. Tak ada hati pun nak jajah kerana nampak macam berat telajuk. Tetapi Rasulullah muncul daripada bangsa yang orang tak si berlaku. Tetapi apabila Rasulullah bawa agama Allah Ta'ala, maka bangsa ni menjadi bangsa yang paling mulia dan paling hebat. Bukan di sisi makhluk saja, bukan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak kata tidak mustahil. Orang yang sejarah sila dia cukup menakutkan, cukup jahat, dia boleh berubah menjadi seafdal manusia, ya boleh. Tak ada masalah. Kita tengok sahabat-sahabat dulu gak Allahumma sallam. Zaman dia jahiliyah, tak tahulah. Tetapi apabila dia masuk Islam, Allah Ta'ala ubah semua kebolehan, kelebihan yang ada pada dia jadi baik berlaku. Dengan pengaruh dia, dengan kuasa dia, maka Nabi Muhammad ubah dia jadi manusia yang paling baik. Nabi kata khairul quruni qarni summal lazina yalunahum summal lazina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia wujud atas muka dunia ni adalah orang yang sempat bertemu denganku, generasi sahabat. Sahabat dulu ada cerita dia. Tetapi apabila saing dengan orang hebat, dia jadi orang hebat. Sebab tu kita kalau nak berubah, nak jadi orang baik, jangan cari duduk sore gitu. Duduk rumah tiba-tiba nak jadi baik. Semangat cita-cita nak jadi baik ada dah. Kena pergi saing orang baik. Kena pergi cari tempat-tempat. Orang berkumpul, orang baik berkumpul, kita pergi duduk situ ya. Sehingga ada satu hadis Nabi kata, apabila manusia berkumpul menyebut nama Tuhan di dalam masjid Tuhan, duduk puji, duduk gapo dia apa semua, maka malaikat akan berkerumun. Ni penuh malaikat ramai pada pokok kita berpuluh-puluh beribu kali ganda lagi.
Maka ada kumpulan malaikat mencari majlis ilmu ni macam lo ni sekarang ni. Maka dia akan kumu-kumu bertindai-tindai dari hadis tu kata banyak tak banyak dia bertindai siapa rapat ke langit. Tak tahu. Balik sana stadium kali. Majlis-majlis ilmu peminat dia adalah malaikat khas, bukan peminat, tugas dia untuk mencari majlis ilmu. Kerana majlis ilmu itu dipandai oleh ahli langit sebagaimana kita melihat bintang di langit sekarang. Kita ahli bumi melihat langit, maka kita tengok bintang itu bersinar, klik, klik, klik. Maka ahli langit melihat dunia, majlis-majlis ilmu tu lagu tu. Maka malaikat akan pergi khumum bertindai-tindai, bertindai-tindai. Ini Nabi sebut dia cerita ni. Kita tak tajin apa, ambo pun tak tajin apa. Tetapi muka Nabi royak tu kat kita percaya sungguh Nabi. Ya? Maka bertindai sapa kelapak ke langit. Maka lepas sudah majlis ilmu, lepas pada sudah belakang, maka pok dia akan naik ke langit. Kerana tempat malaikat adalah di langit. Kebanyakannya ada hok di bumi, ada hok jaga pokok, ada hok dok jaga air, ada jaga sungai, ada jaga surah Quran, ada banyak malaikat ni. Tetapi tempat duduk dia di langit. Apabila naik ke langit, wi laporelah nak naik amalan hamba. Maka nak suruh jadi cerita, maka Allah Taala bertanya, kalau nak pakai ilmu Tuhan, Tuhan tahu belaka dah. Tetapi kadang-kadang pertanyaan itu bukan atas dasar ilmu, tetapi atas dasar nak memberitahu kepada orang. Maka Allah Ta'ala kata, mari daripada mana? Katanya malaikat ambo mari daripada majlis ilmu. Maka dia sebutlah begini, 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 begini. Akhir sekali katanya Tuhan, balasai orang yang hidup duduk dalam majlis ilmu ni, paling rendah sekali tu, paling rendah sekali. Tak usah kira dia duduk zikir, dia duduk selawat lagi, duduk saja, duduk sengih saja. Nulis dok, baca dok, duk tengok belaluk putih mata jenera jaga-jaga, duduk dalam majlis ilmu saja. Maka Tuhan kata, aku apung semua dosa dia. Oh, kita ni kaki wak dosa, seminggu sekali mari cuci jadilah. Nah, nak wak tiap-tiap hari takut tak ada. Maka mari seminggu sekali cuci dosa kita. Semata-mata hadir dalam majlis ilmu. Tak payah sebut astagfirullah, tak payah sebut astagfirullah. Mari saja dalam majlis ilmu. Maka apabila malaikat dengar pemberian anugerah daripada majlis ilmu itu begitu besar, maka malaikat nak pertikar. Pertikar ke mana? Nak suruh kita nampak kelebihan majlis ilmu. Maka malaikat kata, ya Allah, ya Tuhan ku, ada seorang tu, ada beberapa orang tu mari bukan kerana nak mengaji pun. Ah. Adakah diampun dosa juga? Niat tak betul pun mari, mari saja-saja ya. Dia ada janji dengan saya dia lah, mari ada kepentingan lain lah. Maka adakah diampun dosa juga? Kau ikhlas saja yang kena diampun dosa. Tak. Tuhan kata, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu orang yang tidak celaka. Yakni orang-orang dalam majlis ilmu tu tak celaka kalau kita duduk dengan dia. Sekalipun niat kita tidak ikhlas, kita akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama niat pokok kita. Jadi dalam ramai-ramai ni cakap tak ada ikhlas hok sore dua. Maka kita pakai topeng niat ikhlas tu. Maka malaikat tu ayat hadok tu ikhlas pun kena hapun dosa. Kau hapun dosa juga. Ha, ni kelebihan duduk dengan majlis orang baik. Nah. Nah majlis duduk-duduk dengan orang. Sebab tu sahabat-sahabat jadi orang hebat. Ya duduk dengan Nabi. Ya. Tak ada berzikir, tak ada selawat. Ada sahabat tu tak ada semaya. Semaya pun tak ada. Masuk mengucap tu kat giperai mati lah. Tak ada nak semaya pun. Masuk syurga berapa dia. Tak ada semaya. Maka duduk dengan orang hebat ni lebih-lebih lagi. Pada akhir zaman, zaman fitnah, zaman dajjal, zaman macam-macam aliran ni, duduk dengan orang hebat, duduk dengan orang baik, duduk dengan orang soleh. Sekalipun kita bukan orang soleh, tetapi kelebihan duduk dengan dia. Eh, katanya Imam Ghazali, katanya Imam Syafi'i kata, ambo ni bukan orang baik, tetapi ambo suka duduk dengan orang baik. Mudah-mudahan, ambo ni kerja air jahat. Tetapi sekalipun ambo buat kerja jahat, tapi ambo tak suka kok orang jahat. Ha, lagu tu kena duduk. Nah. Maka apabila sahabat daripada perangai dia kubeh hanya kerana duduk dengan Nabi, maka Allah Taala hubuh hati dia jadi orang hebat. Jadi ahli syurga. Ada tu masuk syurga tanpa hisap. Pakat tubik daripada dibangkitkan pada hari kiamat, bangun cacat tu jalan perak, 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 perak. Tak ada orang sekat. Biak, biak, biak masuk syurga. Tak ada kata, eh gimana tu? Sekat betul nak tanya amalan dia. Tak.
piak jalan Allah mudahnya. Nah, Nabi tunjuk kepada perkuburan Baqi' di Madinah. Nabi kata, akan keluar daripada ni kubur ni, dia tunjuk di Baqi'. 70,000 orang akan masuk syurga tanpa kira bicara, tanpa hisap, tanpa apa dia. Bangun tu kat capurak. Tak ada orang kata sekat nak tanya apa dia, mak dalam semaya, kau poso, kau ikhlas dia modal dah. Maka apabila dengar lagu tu, seorang sahabat kat tangan, "Ya Rasulullah, doa kat hamba, biar hamba salah seorang daripada 70,000 tu." Maka Rasulullah kata, "Mung salah seorang, Allah Rabbi." Maka apabila dengar lagu tu, sahabat pun kat tangan, "Ya Rasulullah, doa kat hamba." Tak ada lah. Rasulullah kata, "Sahabat, kot kum ukasyah." Ukasyah boleh dah, apa lah. Orang lain tak boleh lah. Nih. Jadi, duduk dengan Nabi, boleh duduk, boleh masuk syurga tanpa hisap. Sebab tu orang selepas daripada generasi sahabat tak boleh litah kehebatan sahabat. Sekalipun dia buat ibadat pecah pala-pala. Sehingga orang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lahir pada tahun 500 dia. 500. 500 awal 500. 500 lebih-lebih sikit. Nah, dia kata, apakah gapo dia keduduk kamu wahai Syekh Abdul Qadir Jailani? Dia tu kutub pada masa tu. Kalau kutub ni di antara orang baik di dunia, dia paling terbaik sekali. Antara orang ikhlas atas muka dunia, dia paling ikhlas lagi. Buat masa tu lah. Maka orang tanya dia, apakah bandingnya kamu dengan Sayyidina Muawiyah? Muawiyah. Nah, seorang sahabat nama Muawiyah. Sayyidina Muawiyah. Maka dia, apabila orang tanya, kedudukan setara mana mu wahai Abdul Qadir Al-Jailani dengan Muawiyah? Katanya Abdul Qadir Al-Jailani kata, nah, si Abdul Qadir Al-Jailani kata, dia kata hamba bukan kata nak banding dengan tubuh Sayyidina Muawiyah. Ketika Sayyidina Muawiyah naik kuda, debu hok mengecik daripada kaki kuda Sayyidina Muawiyah pun hamba tak boleh lawan dah. Nah, kita lah ni nampak bisa sikit tek sahabat. Sahabat ni tak betul. Sahabat ni salah. Sahabat ni mekik tak pandai. Sahabat ni tak warang. Dia pula warang lebih pada sahabat. Nah. Maka kerana apa? Kerana dia duduk dengan Nabi. Orang sehebat-hebat pun, kutub pun tak boleh lawan sahabat-sahabat. Ha, tengok besok. Nah. Kerana duduk. Sebab tu di akhir zaman lebih-lebih lagi, kita ni pula setara mana, jangan lupa majlis-majlis. Jangan lupa hadir, jumpa dengan orang-orang baik. Cukuplah siapa-siapa dia, biar kita ada hubungan. Kerana hubungan dengan orang molek ni tak menyesal, tak rugi. Nah. Sahib, sahib, katanya kata-kata. Seorang sahabat itu sahib, sahib dia akan tarik kita. Kita kalau saing dengan sesek Vespa, tak minat pun lama-lama jadi minat Vespa dah pula. Kita saing sesek makan Maggi, tak minat makan Maggi, tiba-tiba jadi minat makan Maggi. Kita saing dengan sesek makhluk, sesek buat maulid, sesek kosidoh, tak minat lama-lama layar juga kosidoh. Ha, gitu. Kita saing dengan Wahabi, tak minat pun Wahabi, lama-lama jadi Wahabi. Oh, dia jadi masalah juga. Nah, yang buat ahli sunnah wa jemaah, tapi duduk saing dengan Wahabi, lama-lama jadi Wahabi. Nah, tak perasa. Orang tua pesedoh, jamin dulu, jangan saing orang curi, lama-lama curi. Saing orang curi, ambo tak curi. Lepas tu lama-lama, oh, demo tak securi, demo tunggu ya. Ambo je curi je, demo je tengok orang. Supa tolong curi juga orang panggil. Eh, ambo tak curi, ambo je tengok lain ya. Supa tolong ya. Maka saing dengan orang curi lama-lama mencuri. Nah, nah. Maka katanya Rasulullah, katanya dalam pengarah kata, maka kehebatan Rasulullah di dalam berdakwah ni sehingga dia boleh dakwah orang lagu tu, maka tidak dapat tidak mesti ada perancangnya siapa-siapa dia. Rasulullah hebat lagu ni dari sudut dakwah dia, tidak lain tidak bukan hok jo kawa hok jo rancenya ahkamul hakimi, Tuhan. Tuhan waktu wahyu kepada Nabi, dia sebenarnya mastermind hok jo rancen strategi lagu mana. Maka Rasulullah bergerak menurut wahyu. Maka kalau tidak bergerak melalui wahyu, payah. Nah, melalui wahyu. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang merancang semua cara-cara berdakwah Rasulullah. Begini, begini, begini. Jumpa dengan orang lagu ni, begini. Rasulullah kata kalau orang ni orang besar zaman jahiliah, mu jangan buat dia supaya orang biasa. Kalau dia hadir dalam majlis, mu kena hormat sebab dia orang besar.
Sekalipun dia pala jahat ke gapo dia, sebab dia dak biasa orang hormat ke dia. Maka Rasulullah oyak kepada orang, kalau orang ni orang besar kena hormat buat cara zaman jahiliah dia. Bukan hormat maksiat dia, tapi dia dak biasa. Tu cara dakwah kita. Ni metel-metel lah kawan tu orang tak apa-apa juruh buat lolok tak lah. Ya ya gapo dia? Kena lah ya Nabi kata. Sekalipun dia pala ha. Nengok dakwah Rasulullah. Kadang-kadang orang tu tertarik dengan Rasulullah kerana layanan Rasulullah. Allah segernya hamba duduk-duduk. Apa Rasulullah kata mari duduk dengan hamba. Ada seorang badui mari temu Rasulullah. Mari badui mana tahu gapo dia. Nah. Apabila masuk dalam masjid yo tengok orang duduk dengan Rasulullah, duduk Rasulullah duduk kecek pula. Orang badui dia pun segera nak kecing. Nak kecing dia tak tahu ni masjid. Nah, dia duduk ita-ita dia tengok ada ruang gini. Mihrab Nabi. Dia ingat tanda. Munggu badui mana tahu gapo dia. Ya nampak oi. Nampak tempat kecing kali. Dia pergi kecing. Rasulullah tengok la haula wala wala quwwata. Nyok kecing di mihrab tempat dia dok semaya. Kalau kecing bocunu tak apa. Kecing di mihrab munggu dia nampak macam kali tempat kecing kali dia duduk cah kecing la ilaha illallah. Sahabat nak gi ambaklah ya jangan kecing. Rasulullah kata biar. Biar kecing sudah. Maka ulama ambil hukum daripada kalau nak kecing jangan nak kena orang. Terkesung orang kau gapo dia. Pas kalau ambak dia nyawa unggah wak lari habis polok gato air kecilnya wak nulis kok apa semua. Ha, jadi maka Rasulullah kata jangan. Biar sudah. Sahabat nak ambak dah, nak kecekoh dah. Siapa ya sudah. Maka Rasulullah pun panggil dia, "Meh. Sahabat nak marah dah. Baso apo? Dolah kecil ni meh." Rasulullah kata wak mai air sebelah di, cuah air. Berhen kita semayang macam biasa. Apabila sahabat tu nak marah, maka Rasulullah ajar kata, dalam masjid ni jangan tempat lagu ni, ni tempat semaya. Jangan buat buai kotoran dalam masjid. Oh, dia pun baru tahu. Tengok Rasulullah. Sahabat reti nak cekik tekuk lah. Nak pergi cekik lah. Munah sabuh kata. Lepas tu, masuk waktu semaya, semaya lah buat dia. Ikutlah badui tu semaya. Semaya sekali. Maka lepas pada semaya, Rasulullah berdoa. Dia pun akan tangan juga pada itu. Ya Allah, ya Tuhan ku, apunlah dosa hamba dengan Nabi sahaja orang lain. Jangan ya Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan ku. Puloknya doa lagu tu. Katanya Rasulullah weh pelik semua. Orang lain pakai kelih tu. Dia nak marah dengan sahabat, nak marah dia belakang. Rasulullah yang baik dengan dia. Ya pun doa, ya Allah, ya Tuhan ku, apunlah dosa hamba dan Rasulullah Nabi sahaja orang lain. Jangan ya Allah, jangan apa. Doa dengan kemain. Sahabat lain kata nak marah, kata badui ni buat perangan pula. Dia lah kecing. Doa lagu tu. Rasulullah panggil pula. Gini. Mu jangan sepik benda luah kat. Katanya Rasulullah. Saya tu hai pengampunan tu hai tu luah. Okay? Mu jangan sepik pada kita dua ya. Orang lain. Doa lah sekali kepada dia. Oh gitu Rasulullah. Rasulullah tanya siapa dia ni. Orang ni mari jauh ni. Badui ni mari pada jauh. Ni waktu zuhur dah ni kata. Ada siapa dia nak jamu dia makan tengah hari ni. Sahabat tak ada belaka. Katanya Rasulullah, tak apalah, hamba sendiri jamu. Masuk umur Rasulullah. Badui itu pun masuk umur Rasulullah. Ajak makan. Pada masa tu ayat hijab tak turun lagi. Ayat perempuan tak tutup muka lagi. Sayyidina Aisyah mari letak makannya. Badui itu tengok bini Nabi. Aisyah. Comel bini Nabi. Depan Nabi. Ya pun doa, ya Allah ya Tuhan ku, matilah Nabi cepat-cepat ambo nak nikah dengan Aisyah pula. La haula wala quwata illa billah. Buat perangai sosok badui. Depan Nabi. Dia kata bilalah Nabi nak mati. Ambo boleh nikah dengan Aisyah, ya Rabbi. Tengok. Nak layak orang setara tu. Pasoso. Allah kalau orang tak nyabar gak cekik tekuk bubuh dalam bahasa ayat semelih lah. Mau. Tapi sabarnya Nabi. Nah, kita 2-3 lekong orang duduk kecil pun jadi pening kepala dah. Nah. Maka sebab tu semua gerak Nabi berpandu ke dengan wahyu. Allah Ta'ala rancang. Sebab tu semua gerak ke dia berjaya. So. Tetapi bila-bila berjaya pun sebelum naik tu ujian sangat besar. Maka Allah Ta'ala lah yang menyatakan akhir uslub-uslub cara-cara nak berdakwah. Menerai manhak-manhak dia supaya Nabi berjalan atas cara tu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kata, ajaklah kamu kepada jalan Allah, jalan Tuhan kamu. Orang lain ni ramai pendakwah-pendakwah, tapi dalam hadis Nabi kata, pada akhir zaman ramai pendakwah-pendakwah mengajak kepada pintu jahannam.
Dengan rupa agama dia ajak kepada bukan kepada Allah, ajak kepada kumpulan dia, ajak kepada persatuan dia, ajak kepada fahamnya dia, bukan ajak kepada Allah. Sekalipun kumpulan dia salah, tak apa, hopting kita. Maka kumpulan lagu ni sekalipun dengan rupa agama, maka dia tidak ajak kepada Allah. Ajaklah seorang itu kepada Allah, jangan ajak orang kepada cara kita. Guru hamba besar, dia pernah masuk satu seminar multaqo ulama dunia mengenai lagu mana kita nak berdakwah kepada masyarakat orang Islam lo ni payuh dok baloh, orang ahli agama sendiri baloh, lagu mana nak buat. Maka naiklah seorang pekacik bro, ajak masuk ke tarekat, ajak masuk ni ngaji gini, ajak masuk pondok, ada macam-macam. Maka lepas pada hok ni ajak orang ni ada, maka akhir sekali hamba nak dengar daripada wakil daripada Hadramaut lah, kecek sekali. Maka guru hamba pun bangun. Dia tanya satu soalan saja. Dari ramai-ramai ulama tu, dia kata hamba dengar masya-Allah dah, dengar pendapat ni, hamba nak tanya so soalan saja kepada pak gitu. Siapa dia ajak orang kepada Tuhan sekarang? Siapa dia lah ni dak ajak orang kepada? Siapa dia yang ajak manusia kepada Tuhan? Lah ni dak ajak kepada cara dia, dak ajak kepada tarekat dia. Selisih dengan tarekat dia, tak jadilah mano. Sama-sama tarekat tu. Nah, salah madrasah sikit, pondok lain dah. Serebel pula cara dia. Salah demo. Serebel tak betul siapa hamba. Tak betul lah. Serebel punya fikir juga. Bukan nak ajak ke Tuhan, nak ajak ke dia. Maka tak siapa apa ke bila. Maka dia tanya soalan. Kalau ramai duk ajak orang ni, duk ajak orang ni, mana orang yang ajak ke Tuhan? Hamba nak tanya seorang je. Kok ramai-ramai pun kita ada kok duk orang ajak ke Tuhan lah ni. Kok duk ajak kok kumpulan kita, kok tarekat kita, kok gapo kita kok. Kok penting ajak orang ke Tuhan. Nah, penamak dia. Ud'u ila sabili rabbika, ajak orang ke Tuhan. Macam-macam cara ke nak pergi ke Tuhan ni. Melalui tarekat, melalui gon ni. Terpulih asal saja orang barang ni sapak Tuhan. Tapi kalau barang ni tak sapak Tuhan sekalipun dengan rupa agama, tak sedar ikut. Tak sedar ikut. Rupa pula serban, rupa sejadah, rupa surat tahajud, rupa baca Quran, rupa tafsir, rupa hadis, rupa sebah, rupa gapo pun, tetapi kalau tak ajak Tuhan, boh berhenti ya. Wa habis masuk ya gitu. Nah, tapi kalau benda tu ajak Tuhan, sekalipun tak ada serban lah mana, tak ada sebeh lah mana, tak ada baca Quran lah mana lah, tetapi ajak ke Tuhan sungguh, ikut dia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan bijaksana. Kadang-kadang benar-benar tapi buat kerja tak betul, jadi kubah juga, jadi kubah betul benda tu betul, tetapi kena kecek selu-selu. Dalam dakwah kepada masyarakat bil hikmah, dengan bijaksana. Tengok Wali Songo apabila masuk ke tanah Jawa, Jawa ni kuat Hindu dia, Buddha dia. Maka katanya Wali Songo Sunan Kalijaga kata, hok penting mu percaya ke Tuhan. Dalam rumahmu ada tokong, tak ada masalah apa dia. Sebab tu sampai sekarang kadang-kadang kita tengok di Jawa patung tu biasa bagi dia. Oh, jadi kape. Ada orang tu pergi tak tokong pun takut. Oh, takut jadi kape. Jakit kan tokong ni masuk jadi kape lalu. Tak tahu apa kata. Katanya Sunan Kalijaga, hok penting akidahmu tu betul. Patung ada dalam rumah tak ada masalah apa. Sebab tu kadang-kadang kita tengok di Jawa banyak-banyak patung, tapi dalam akidah dia tu hai kuasa. Tu hai pun. Lebih daripada, lebih molek daripada dalam rumah dia kosong. Tapi dalam hati penuh patung. Patung sije, patung pakak. Ya patung ni tak syarat bentuk orang, bentuk sepetok segi. Nampak? Pakak, pitih. Patung belaka dia tu. Nah. Percaya ada benda lain boleh memberi kuasa, goni memberi kuasa, CJ dapat membahagiakan, tak ada kerja mati, tidak kau patung-patung belaka tu. Maka patung-patung ni tak memberi kesan pun kalau orang dah betul akidah. Sebab tu dia tak kosek lah ke mana. Maka masyarakat Jawa suka. Mari Sunan Kudus, pergi di Kudus. Lagu mana? Dia fatwa ke, lembu tak boleh disembelih. Lembu tak boleh sembelih. Raya gebel pun tak boleh. Nak semelih-semelih kambing saja. Sebab apa? Sebab kita duduk dengan masyarakat Hindu dan Buddha. Popok dia sembuh lembu. Jadi kalau kita semelih nampak sensitif sangat kita buat kerja lagu tu. Boleh halal. Tetapi tak boleh. Tak lah yang keluar fatwa tak boleh semelih lembu. Ya tambak pula lembu di masjid. Tambak lembu di masjid.
antara khamak Sunan Kudus, khamak dia diambil menara Majapahit. Majapahit. Mojo ni pokok mojo, pahit. Kerajaan mojo pahit. Zaman Sunan, zaman Wali Songo ni kerajaan Majapahit dah tengah nak jatuh dah. Kerajaan Hindu Majapahit tengah nak jatuh dah. Nak naiknya anak kepada raja Majapahit nama Sunan Fatah. Sunan Fatah. Jadi kerajaan Wali Songo nak naik Sunan Fatah di Demak. Pada masa tu Majapahit nak turun dah, antara khamak Sunan Kudus, dia ambil sapu tangan dia, dia sapu. Ni menara. Menara masjid, menara istana Majapahit. Dia ambil sapu tangan, dia pop wagi di masjid dia. Jadi kadang-kadang kita tengok masjid tu ala-ala ciri-ciri seni bina Hindu. Maka dia buat. Siapa gila ni ada? Maka orang Hindu tengok, pitu serupa dengan pitu-pitu tempat kita. Nah, lembu pula ada. Lepas tu pergi tengok, mulalah orang Hindu mula nak masuk. Masuk dalam masjid tengok orang duk semayang. Cara tarik ke. Bil hikmah. 40 tahun usaha Wali Songo. Beribu-ribu pula Jawa. Rasa 14,000 pula di Indonesia. 7,000 ada penduduk. 40 tahun, semua masuk Islam kecuali satu pula saja, pula Bali. Usaha pokok dia. Nah, bukan main, nak dakwah orang. Bil hikmah dengan bijak sana. Wal mau'izatil hasanah ataupun nasihat-nasihat yang baik. Kadang-kadang kita ajak saja. Tak payah nasihat, ajak. Orang jenis kaki lembu, ajak. Ada orang nak kecek sikit, kena kecek sikit. Mau'izah sikit, nah, we nasihat sikit. Ada orang kerah sikit, wajadilhum, kena berdebat sikit. Orang kerah. Sebab apa? Sebab apa dia tanya, ada dalil tak? Sudah. Kalau tanya dalil sudah je. Barang ni hok paling keras sekali tu. Orang hok berani tanya dalil tu hati dia keras tu. Sebab tu tak kenali mana mengajar pakai dalil. Sebab dia tahu dah hok je dengan lembut ikut belaka. Tapi kalau mula mempertikai ke seorang guru, tanya mana dalil. Berarti dia tak percaya kau dah depan tu. Maka antara su'ul adab, jahat adab seorang murid bertanya dalil daripada seorang guru dia. Dai ngaji tak apa. Tapi tak mudah-mudah tanya. Ni orang kampung tanya. Dia tak tahu apa. Pun baca Quran pun tak tahu apa. Dalil je. Hadis ni sahih kau. Jangan. Kalau kita wi hadis sahih. Kalau saya wi hadis sahih pun cik nak beramah. Tak tahu pun. Saja yang tanya. Rugi minyak kita. Nyanyo kita nak cari. Punuh ayah juga. Maka wajadilhum billatihi ahsan. Maka peringkat ketiga manusia. Pertama ajak saja. Kedua kena kecek sikit lah. Nasihat sikit. Ketiga kena berdebat. Maka katanya Nabi kalau berdebat dengan dia, pilih hok molek. Debat dengan cara molek. Nah. Tetapi berdebat ni kadang-kadang guna suara, kadang-kadang tak guna suara. Nah. Iza takallamal jahilu fala tujibu wa afdalil jawabi as-sukutu. Apabila keceklah orang jahil, dok tanya dalil, dok tanya goni, dok tuduh kita sesak, dok tuduh gapo dah. Ikut demo lah. Munggu mulut tu hayak tanya belaka sore-sore. Ambo tu hayak tanya ni. Ambo mengajar ni kalau sesak kau apa dia ambo akan tanggungjawab. Orang hok bertanya, orang hok dok kata, semua tu hayak tanya belaka. Orang dok kata ambo kazab. Nah, hok dok kata capaliung kuburium murtad kafir zindik batiniah. Ada belaka. Nah, tu hayak tanya mulut dia. Siapa dia ajar dia? Cikgu saya. Siapa dia? Wahabi. Dulu masyarakat tak berani melebar ke ulama. Dulu masyarakat tak berani lebar-lebar ke hok ni. Dia tahu mana, dia tak tahu orang kampung ni. Tetapi ada mastermind dia. Alik belakang tu. Nah. Hok ajar kritik ulama, hok ajar kritik imam-imam mazhab. Ya ada alik belakang dia tu. Tetapi apabila orang kritik dia, marah selalu. Tak boleh kritik ambo. Nah, jangan ajar kritik ulama. Apabila orang kritik dia, yo kritik ulama berat lagi. Tuh, mujahadah, jidal, debat dengan cara molek. Tu peringkat manusia. Inna rabbaka huwa, sesungguhnya Tuhan kamu lebih tahu siapa dia hok sesak daripada jalan dia. Tuhan tahu siapa dia hok sesak. Sesungguhnya dia lebih tahu siapa dia yang dapat petunjuk dan siapa dia hok sesak. Nah. Tugas kita beri penerangan kepada masyarakat. Apabila berkecek orang jahil tanya-tanya lagu ni, fala tujibu, jangan jawab. Sebab tu ambo orang ajak berdebat ambo tak jawab. Buat senyap biar dia tekel seorang, naik darah sendiri nah. Siapa ada orang komen, dia kata Muhaizat ni tak baca komen kau. Orang dok kata ke dia parok-parok dia standard KL, gi derak kau tu.
Gi berderak kau ni, gi basuh kereta tu, gi basuh kereta api ni, gi basuh kau. Eh, tak jadi. Orang dok kata dia tu kafir, murtad, buat kerja lagi. Dia buat apa tu lo? Orang dok kata tawasul, tak boleh dah buat majlis maulud. Dia buat apa tu lo? Eh, tak macam komen kau kawan ni. Siapa perikat terkes orang lagu tu, nyanyi kau dia. Nah. Maka antara cara debat, fala tujibu, jangan jawab. Wa afdalil jawabi as-sukutu. Sebaik-baik jawapan adalah diam. Tekes orang. Kerana seekor singa tidak layak menjawab salok ke seekor anjing. Kalau singa duk tengok gini, anjing duk dia pun duk tengok gitu. Tekes orang anjing. Anjing dah tekes orang anjing tengok. Kalau dia jawab pula malu jatuh title dia sebagai singa. Ialah gotu sebenarnya. Maka ada satu syair yang kata, apabila anjing menyalok, maka singa pun tengok. Adakah hina seekor singa apabila tidak menjawab salok ke anjing? Tak hina. Kalau dia jawab pula, jadi potol pula kita tu. Au, au. Yo, au, au. Au, au gitu. Berat lah. Orang kapung nak tengok tidak kau malu gitu. Nah. Ha, jadi, wallahu a'lam.